Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, jadilah pribadi yang berguna. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, Bapa kami di sorga, untuk kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Dan sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, Matius pasal 5 ayat 16 demikian. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Saudara-saudaraku, ada sebuah kenangan masa kecil saya selaku seorang anak gembala. Setiap kali saya menggiring lembu-lembu ke kolam, menjadi sebuah kebiasaan bagi saya untuk mengambil batu dan melemparkannya ke tengah-tengah kolam itu. Saat batu itu jatuh, maka batu itu menimbulkan riak dan menciptakan gelombang yang sepertinya berkejaran menggapai pinggir kolam. Makin besar batu yang saya lemparkan ke tengah kolam, maka makin besar pula riak dan gelombang yang ditimbulkannya. Apa yang dapat kita petik sebagai pelajaran dari peristiwa ini? Jawabannya adalah dampak dari sebuah pengaruh. Ya, suka atau tidak suka, hidup ini akan selalu memberi pengaruh atau justru dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Sadar atau tidak, perkataan-perkataan Anda memberi pengaruh terhadap orang lain, ataukah justru perkataan-perkataan orang lain memberi pengaruh terhadap hidup Anda. Dan masih banyak tindakan yang lainnya. Dan saya mau katakan bahwa besar kecilnya pengaruh itu sangat ditentukan dari apa yang Anda lakukan dalam mengisi kehidupan Anda atau respon Anda terhadap pengaruh dari luar yang Anda terima dan yang membentuk karakter Anda. Jadi suka atau tidak suka, kita semua adalah pribadi yang mempengaruhi dan dipengaruhi, entah itu pengaruh yang baik ataukah pengaruh yang tidak baik. Suka atau tidak suka, Anda dan saya bisa saja menjadi terang yang akan membuat orang lain dapat berjalan tanpa tersandung dan jatuh, ataukah justru sebaliknya menjadi pelita yang padam yang membuat orang lain tersandung lalu terjatuh. Suka atau tidak suka, hidup Anda dan saya dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk menggapai hidup yang berkemenangan, atau justru sebaliknya menjadi batu sandungan yang menuntun banyak orang terjatuh dalam perbuatan yang jahat. Firman Tuhan hari ini sangat tegas memberikan warning bagi kita bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memancarkan terang kepada lingkungan sekitar kita. Artinya apa? Artinya, tidak boleh ada bentuk kehidupan yang lain yang harus kita pertontonkan selain kehidupan dalam terang. Kita wajib menyalakan pelita kehidupan kita agar menerangi kegelapan di sekitar. Terang atau pelita yang dimaksudkan adalah perbuatan yang baik. Karena Tuhan sudah sedemikian baik mengasihi kita dan menyebut kita anak-anak-Nya, maka wajiblah bagi kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bersabda, hendaklah terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik. Dan efek dari perbuatan baik itu adalah, mereka akan memuliakan Bapa-Mu di sorga. Karena itu, saya hendak menegaskan hal ini kepada Anda. Jadilah pribadi yang memberi pengaruh baik bagi orang lain. Dan jangan berikan dirimu untuk dipengaruhi dengan hal-hal yang buruk. Hindarilah tindakan yang akan mencemari kekudusan-Mu dan mencemari kekudusan Allah Bapa-Mu. Jadilah pribadi yang berguna, yang olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat memaknai kehidupan iman-Mu. Tuhan Yesus memberkati-Mu.